Shalom, rema saya pada hari tentang beban. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu atau kita dapat menanggungnya. Nah, setiap manusia mempunyai beban pergumulan hidup. Masing-masing berbeda. Selama kita masih hidup, tidak bebas dari beban masalah. Nah, sesungguhnya firman Tuhan mengingatkan bahwa beban, masalah atau persoalan kita tidak melebihi kekuatan kita. Nah, saat ini saya mempunyai dua beban yang berbentuk seperti karung. Ini walaupun sebenarnya ringan, tapi ini adalah seperti kuk yang harus ditanggung. Sedangkan beban yang satunya lagi, walaupun lebih berat dari karung, tapi kita tidak mengeluh, bahkan menyukainya. Demikianlah beban dalam hidup kita. Jangan jadikan sesuatu yang memberatkan, tapi jadikan sebagai olahraga iman, pengharapan dalam mengandalkan Tuhan. Semakin berat beban kita akan memperkuat iman percaya kita kepadanya. Kuatkan dan teguhkan hati kita, maka tangan Tuhan akan membawa kemenangan. Tuhan memberkati. Today my devotion about burden from the 1 Corinthians 10:13. The trial you experience are ordinary trials which do not exceed human strength. God is faithful, and because of that, He will not let you be tempted beyond what you are able to do. When you are tested, He will give you a way out so that you can endure it. Every human being has the burden of his life, struggle. As long as we are alive, we are not free from the burden of the problem. In fact, God's words remind us that our burdens, problem, struggle do not exceed our strengths. Currently, I have two weights, which are shaped like a sex, even though it is actually light, but it is like a yoke to bear with, while the other burden is like heavy, although it is heavier than sex. We then complain, even like it. This is a burden in our life. Don't make it something burdensome, but make it a sport of faith, hope, and rely on God. The heavier our burdens will strengthen our faith and trust in Him, be strong and firm in our heart. Then the hand of God will bring victory. God bless you, and God bless you for Hannah Susana, and for Violeta Violeta, for Poyet Lu, serta untuk my professor Stephen Chris, and my friend too. And God bless for the Papi Quinsons, for Simon Alfonso, and for Papa Armius, my mentor Didi Faith, and Pastor Senior Rene Seher, untuk Pak Tony Tikwalu, untuk Dev Nevitz, my brother yang selalu kuliner, untuk Warren Adianya, untuk Cak Mei, untuk Mei Jaja, untuk Jolanti Wijaya, untuk Felicia Sufangga, untuk Arin Cahyadi, my students, and for Lili Nalim, Aris Tiadi, Regita Chen, untuk Bu Hilda Wijaya, Ruth Firsa, Edi Desu, Inca Herlim, untuk Adrianto, Lee Sumei, untuk Pak Freddy, dan Bu Ita yang ada di San Francisco, serta untuk Henry Chia,
yang selalu celoteh aja tidak pernah habis-habis, dan juga untuk Bu Siuing, serta untuk Rob Kaspuri, untuk Lea Arema tetap sehat, Surya Natang, Susan Tandoyo, untuk Pauye Lu, dan juga untuk Bulani Ong serta my brother Zakaria Suwandi. Tuhan memberkati semua, tetap sehat, tetap healthy, Tuhan memberkati, stay strong.